Saudara Lun mengenakan pakaian jas serba putih, camat di Kabupaten Aceh Singkil ramai-ramai dorong mobil dinas pada Minggu 10 November. Aksi para camat itu dilakukan usai mengikuti upacara tabur bunga di makam pahlawan kawasan Ketapang Indah, Singkil Utara. Mobil dinas itu milik camat Simpang Kanan, Sopian, jenis Isuzu Panther BL164R. Rusak, Pak D. Ini mobil ini paling tidak satu minggu dua kali masuk bengkel. Karena mobil ini adalah pengadaan 2006. Berarti sudah mencapai pemakaian 13 tahun. Jadi sudah wajar bahwa keadaannya seperti ini. Dan ini termasuk adalah menghambat aktivitas kami sebagai pemerintah kecamatan untuk turun-turun ke desa. Inilah adanya. Tapi alhamdulillah ya kami juga tetap akses dalam menjalankan tugas walaupun seperti ini. Harapan bagaimana? Harapan semoga ada perhatian pemerintah untuk pengadaan di 2020. Hal ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas lantaran mobil dinas camat Simpang Kanan itu kerap mogok. Menurut para camat, mobil dinas mereka rata-rata kerap rusak lantaran sudah berusia belasan tahun, kecuali mobil dinas camat Singkohor yang masih baru. Dengan terhambatnya aktivitas pelayanan kepada masyarakat, para camat pun berharap adanya peremajaan mobil dinas. Dari Singkil, Dede Rosadi, Serambi On TV.